Ini puncaknya Jabal Nur ya teman-teman. Sini puncaknya Jabal Nur. Ini. Kita lanjut menuju ke Gua Hiroh ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan selanjutnya menuju Gua Hiroh ya. Masya Allah, ini sudah di tengah-tengah perjalanan. Yuk kita ikutin terus videonya sampai ke atas ya. Seperti ini pada sore hari Jabal Nur, karena memang ke Jabal Nur itu enaknya di sore hari sama di pagi hari ya, karena di pagi hari masih itu ya, belum ada matahari. Seperti di sore hari ini mataharinya sudah tenggelam, sudah redup. Jadi masya Allah. Wah, ternyata di sini ada makan burung ya, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya. Sampai di atas jalannya seperti ini ya teman-teman. Insyaallah. Burung merpati. Teman-teman, pokoknya ikutin terus video ini sampai ke atas. Mudah-mudahan kita sampai ke Gua Hiroh ya. Masya Allah. Subhanallah. Itu sudah. Sini ada saung teman-teman, tempat istirahat ya. Seolah ada bapak-bapak. Assalamualaikum. Ada jualan asir lemon, masya Allah. Masya Allah. Seperti ini. Coba kita lihat teman-teman di sini. Ini dulu di sini ada warung ya. Sekarang sudah tidak ada, sudah lama dibongkar. Nah, seperti ini teman-teman. Pemandangan yang terlihat dari Jabal Nur. Di sini udah terlihat tinggi banget ya. Apalagi kalau sampai ke atas ke sana ya. Masih membungkuk ke sana ya. Bukan cuma segitu aja. Masya Allah, tabarakallah. Karena jalannya sangat lumayan jauh, lumayan tinggi dan ekstrim juga. Di bawah tadi itu terlihat seperti ini teman-teman ya. Saya mau skip dulu, kita lanjut nanti di atas.
Alhamdulillah sudah nyampe di sini teman-teman. Wow. Terus di sini bersih teman-teman. Ternyata masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat kecil banget orang para jemaah yang masih di bawah teman-teman karena ketinggiannya ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Perjalanan masih jauh teman-teman. Masya Allah. Aduh, saya udah ngap-ngapan ini teman-teman. Kita lanjut di depan ya videonya. Di atas. Kita skip dulu dari sini ke atas. Masya Allah teman-teman. Masya Allah. Di sini harus ekstra hati-hati karena lihat seperti ini. Nah teman-teman, baiklah sekarang saya sudah berada di pertengahan Jebal Nur ya. Sudah di pertengahan nih. Wah. Masya Allah. Sudah ada di pertengahan Jebal Nur. Seperti ini. Ikutin terus teman-teman, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe channel Temi Al-Barakat dan share videonya ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lainnya juga tahu perjalanan ke Jabal Nur ya. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah teman-teman, seperti ini di pertengahan Jabal Nur. Ya. Kita baru nyampe di pertengahannya ya. Di sini juga ada jus lemon yang dijual sama orang Pakistan. Wah. Masya Allah, tabarakallah. Lihat dari sini ke atas. Gelap ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Masih panjang ya ke atas, masih jauh. Kita lanjut di atas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah 60% naik ke Jabal Nur ya.
kita melihat keindahan dan suasana yang sangat menyenangkan berada di Jabal Nur. Meskipun kita belum sampai ke puncaknya, belum sampai ke Guairo, tapi masya Allah perjalanan sangat menyenangkan. Begitu pun juga melihat seperti ini, tidak ada rasa lelah ya, rasa capek hilang semua setelah minum air. Masya Allah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami di perjalanan menuju Guairo. Masya Allah, masih jauh teman-teman. Masyaallah. Kita videonya kayak sepil sedikit-sedikit aja ya, karena durasinya terlalu panjang. Ternyata di sini ada monyet teman-teman. Tuh, ada anak monyet. Kaget banget saya. Ada anak monyet teman-teman. Takut gigit. Ada anak monyet teman-teman. Ada monyet sama indungnya, ibunya. Oh, kesini dia. Tuh. Nah ini ya, tadi di bawah itu ada, harus hati-hati ya. Di sini ada monyet. Nah, ternyata seperti ini. Beneran ada. Tapi dulu di bawah teman-teman, banyaknya di bawah. Sekarang di atas ya. Karena sekarang banyak yang jualan di atas. Teman-teman, ada monyet beneran. Ada monyet teman-teman. Sedikit nih ya. Marah gak dia nanti diambil videonya ini? Duduk santai dia. Itu di atas ya. Tuh, gelap. Ya ini. Ya, kalau kameranya salah sedikit jadi buram ya. Coba kita lihat dari sini. Kemana sih Dafa dia ini? Seperti inilah teman-teman. Sudah di atas, tapi belum sampai terakhir ke Guairo-nya ya. Masih di sini. Terima kasih teman-teman sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe untuk next video. Semoga videonya bermanfaat dan bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang belum bisa datang ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi seperti ini perjalanan ke Jabal Nur. Ini belum nyampe ke Guairo ya. Untuk video ringannya, karena durasinya terlalu panjang, kita sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk next video, untuk melihat sampai ke Guairo ya, di paruh terakhir. Saya Tamil Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.